55. Tambah piro? Tambah telu. Jadi tambah telu. Ini sih kalau nak bolan lah. TikToknya kamu ke permainan 5 saya. Iya, oke. Saya potongan, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, bensin. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman, ya, Pak. Yo, masuk mah di kanan. Wah, pas. Garansi wis sarino. Masuk. Masuk angin. Kotor duit. Wis masuk duit iki lho, brina iki lho. Nah, aku ngomong ping piro rek. Kata-kata hari ini, kalau bingung diam aja. Diam aja. Ayo na yuk yuk yuk. Kopi guys, kopi. Ciro lupat mau enam tu, lu songo sepuluh sebelas, rolas sebelas, sebelas sebelas, sebelas sebelas, sebelas sebelas, sebelas sebelas. Oke, ini kiriman hari ini ya. Itu yang lainnya masih pada di PT ini. Yang order BDFC 24, PS4, PS5 itu luar biasa. Kemarin saya upload di YouTube dalam hitungan jam 100 biji ludes, tapi tenang aja, saya masih nyetok ada 200 biji untuk BDFC 24 ya. Ini teman-teman ada baru masuk ya, PS5 ada bundling dengan FC24 nih ya. Jadi ini PS5 disc garansi resmi Sony Indonesia. Jadi PS5 disc itu artinya dia bisa dua fungsi, bisa pakai BD ya atau kaset, karena ini ada lubangnya toh. Nah, bisa juga dengan game digital. Jadi game digital nanti itu belinya di PlayStation Store. Setelah beli, download, masuk ke storage-nya PS5. Jadi bisa dua fungsi. Nah, ini ada paketan dengan game FC24. Cuman dia bentuknya ini. Bentuknya ini voucher ya, include voucher, bukan disc. Nah, jadi nanti ada kode vouchernya setelah teman-teman bikin akun PS ya, setelah bikin akun PSN atau akun PS, lalu nanti dimasukkan di redeem code, vouchernya ada di dalam sini. Setelah itu tinggal download, setelah dimasukkan kodenya langsung download masuk ke dalam store-nya PS5. Ini harganya kalau dihitung itu murah, harga PS5 disc bundling FC24 cuma 9,7 juta. Kalau misalkan ya teman-teman punya PS5 disc beli terpisah, harganya yang tanpa game FC24 ini 9 juta. Terus misalkan beli yang model fisiknya, model kasetnya ini kan harganya 950. Nah, jadinya kan 9 juta 950. Kalau beli yang bundling ini jadi 9,7 juta. Lumayan ya, hemat 200 ribu. Cuma dia modelnya digital, bukan model fisik seperti ini. It's okay ya, lumayan murah ya. Terus yang lain-lainnya apa? Ya pastinya seperti ini ya. Ini ada produk resmi Indonesia, jadi ini garansi 1 tahun. Kalau ada kendala bisa klaim ke service center Sony terdekat di kota Anda. So ya, masih segelan kayak ini. Kemudian untuk storage-nya 825 GB SSD. Kemudian untuk serinya ini berapa nih, kita lihat ya. Ini serinya CFI 12 ya, jadi ini seri 12, seri terbaru. Nah, jadi kalau order ya kondisinya seperti ini, masih utuh segelan, nggak saya buka apapun. Kalau mau yang murah itu ada. Ini kalau yang murah ada yang PS5 disc garansi toko. Kalau ini garansi 1 tahun,
ya. Kalau ini garansi toko 1 minggu. Harganya lebih murah, cuman 7 juta aja. Barangnya sama, sama persis ya. Modelnya sama juga, dua fungsi. Jadi bisa kita mainkan pakai game fisik ya, game kaset seperti ini, bisa juga game digital. Dapat satu stick. Ini harganya 7 juta. Kalau misalkan beli sama ini ya tinggal nambah aja. 7.950. Lebih murah. Ini semua bisa dipesan di marketplace saya di Shopee, Tokopedia atau TikTok ya. TikTok Shop nanti ada di deskripsi video ini. Kemudian kalau untuk yang Spider-Man juga masih ada yang ini. Ini 11.400 ya. 11.400. Yang PS4 baru ya, ini baru grade garansi resmi Sony Indonesia 5,2 juta. Harddisknya 1 TB, dapat 1 stick tanpa game. Masih mahal ya. Kapan ini turunnya? Terus Nintendo Switch yang CFW juga masih ada. Nah, ini Nintendo Switch CFW ya, 512 GB. Memorinya 512 GB, harganya 6.400. Ini ada. Nintendo ada, semuanya ada saya, ya. Kemudian yang lelenya apa? Yang lelenya masih ada kayak Xbox ya. Xbox ada yang putih yang 512 GB, ini 4 juta, yang ini yang 1 TB. Ini 5,9 ya, kurang lebih gitulah. 5,9 juta. Bedanya ini warna hitam, ini warna putih. Nah, yang ini yang Spider-Man tadi. Ya, seperti itu untuk informasi hari ini ya, ada bundling PS5 disc Indonesia dengan FC24. Silakan kalau lokasi Malang langsung datang ke toko saya.